Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus background di foto. Oke, langkah pertama sobat harus memiliki nih aplikasi itu background eraser yang ini. Nah, aplikasi ini sobat bisa dapatkan di Google Play Store secara gratis. Oke. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya sobat jangan lupa untuk menekan subscribe agar selalu memotivasi kami untuk membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, langsung saja kita praktekkan, kita buka background eraser. Nah, di sini kita pilih lewat foto. Nah, setelah itu kita pilih nih foto yang ingin dirubah backgroundnya. Oke, kita pilih salah satu. Nah, ini done. Nah, dalam foto ini saya akan mencoba menghapusnya dengan tiga cara, yaitu auto, magic, atau manual. Oke, manual itu yaitu menghapus secara manual. Oke, kita pilih manual. Tuh, menghapusnya secara manual. Jika magic, oke, kita dekatkan dengan background tuh, maka akan terhapus dengan sendirinya. Nah, misalnya nih salah hapus, lalu kita pilih undo aja yang ini, atau bisa juga menggunakan repair atau mengembalikan background yang sudah dihapus sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita pilih auto nih. Nah, auto ini jika background Anda sudah satu warna atau satu macam seperti gambar ini, maka otomatis akan mudah. Oke, kita praktekkan. Nah, otomatis background yang satu warna akan terhapus. Ini kan ada mas ini warna merah-merahnya. Nah, kita menggunakan magic. Oke, kita coba. Oke, kita undo. Nah, lebih gampang daripada menggunakan manual. Jika manual, kita rapikan begini. Tuh, harus pas. Nah, setelah itu kita pilih done untuk menyimpannya. Nah, di sini kita pilih smooth, yaitu supaya samping-sampingnya agak lembut nih. Itu kita bedakannya, kita pilih 0 tuh, masih ada merah-merahnya. Oke, kita pilih 1, 2. Nah, jika masih 3, 4. Oke. Nah, di sini lalu kita pilih save. 6. Lalu pilih finish. Oke, sekarang kita cek di penyimpanan kita. Oke, kita buka, kita lihat hasilnya nih. Gambar. Nah, otomatis backgroundnya akan hilang tuh. Nah, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini.
Jika menurut Anda bermanfaat, jangan lupa untuk menekan share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk menekan subscribe. Lalu, klik ikonnya agar ketika saya mengupload video baru, Anda akan menerima notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.